Saya Ustadz Hanan At-Taqi, bersumpah, berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama. Baiklah hadirin yang berbahagia, marilah kita saksikan bersama baiat NU Ustadz Hanan At-Taqi oleh pengasuh Pondok Pesantren Sabilur Rasyad, Dr. K. Haji Marzuki Mustamar. Dan akan didampingi oleh Gus Ni'am. Allahumma sholli ala Muhammad. Nyuwun para masyayikh, para habaib, para santri jadi saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi Rabba. Wa bil Islami dina. Wa bi Muhammadin Nabiyya wa Rasula. Saya Al Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar muslim mukmin zahiran wa batinan. Saya Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah. Tiga. Saya Ustadz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah Kiai Al-Haj Misri Samsuri Zahiran wa batinan Waraditu Bidzalik Saya Ustadz Hanan At-Taqi Menyatakan Benar-benar Zahiran wa batinan Menerima Sistem bernegara Berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang berdasarkan Pancasila Dan UUD 45 Dengan bimbingan Para ulama Para habaib Min ahli sunnah wal jamaah Selanjutnya Kami menyatakan Siap mati Membela Islam Siap mati Membela ahlu sunnah wal jamaah Siap mati Membela Memperjuangkan Nahdlatul Ulama Siap mati Untuk NKRI La haula wala quwata illa billahil alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tsabbit imanana wa sallim dinana wa zayyin akhlaqana wa afi abdanana wa tawwil a'marana wa yassir umurana wa wassi' arzaqana wa nawwir qulubana wa ashrah sudurana wa qarri 'uyunana واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا
وبيت وجوهنا وفرح أحبابنا وخرب أحسادنا وشتت شمول أعدائنا وأمتنا على دين الإسلام وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Sekalian kami sampaikan, kami sudah minta nama abah dan umi beliau. Saat kita tahlil tadi juga sudah kita ikrarkan, kita niatkan juga untuk umi dan abah beliau, karena beliau sudah benar-benar NU. La haula wala quwata illa billahi. Silahkan matur 2-3 menit untuk perkenalkan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil qail. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu الغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة. الحمد لله. Malam ini adalah malam terbaik dalam hidup saya sejak ibu saya melahirkan saya. Karena bagi seorang mukmin, dia dilahirkan dua kali. Yang pertama dilahirkan jasadnya oleh orang tua biologisnya, dan yang kedua dilahirkan ruhiyahnya oleh gurunya atau mursyidnya. Dan ketika Ramadan kemarin saya melaksanakan ibadah umroh itikaf di Masjidil Haram, salah satu di antara doa yang selalu saya ulang di dalam qiyamul lail dan doa-doa ketika itikaf, ya Allah, pertemukan saya kepada seorang mursyid, seorang murabbi yang bisa membantu saya, membimbing saya, mengarahkan saya dalam dakwah di jalanmu. Lalu ketika pulang umroh, saya mudik ke Jawa Timur, ke kampung istri saya di Tuban. Lalu istri saya menyampaikan, Kiai Marzuki Mustamar adalah guru saya ketika waktu sekolah di Malang, di Madrasah Aliyah Malang tahun sekian. Dan kemudian istri saya mengatakan, ayo kita tabarruk sowan kepada Kiai Marzuki Mustamar. Tanpa berpikir panjang saya katakan, yuk bismillah, saya ingin tabarukan kepada beliau dan meminta nasihat dari beliau. Dan akhirnya Allah takdirkan saya bisa kesini, dan dengan dakwah yang sangat lembut Kiai Marzuki Mustamar membimbing saya, menjelaskan tentang konsep dakwah yang diwariskan para ulama-ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah bertahan lebih dari 100 tahun dalam tahun Hijriah. Begitu juga dengan ulama-ulama terdahulu, baik akidah maupun fikih. Akhirnya kemudian saya meminta izin kepada Abah Yai, angkat saya jadi mutarabbi beliau, angkat saya jadi murid beliau, jadikan saya untuk menjadi orang yang dibimbing oleh beliau. Dan beliau mengatakan, ana radin, saya ridho kepada engkau. Maka ketika itu Kiai mengatakan, apakah ada waktu hadir dalam acara halal bihalal dan haul di pondok pesantren yang ada di sini pada tanggal 11 Mei 2023? Saya katakan, insya Allah saya hadir. Sehingga walaupun hari ini banyak kegiatan dan amanah yang harus saya lakukan di Bandung, tadi habis subuh saya langsung berangkat menggunakan kendaraan darat. Saya datang ke sini dan insya Allah setelah ini langsung balik lagi ke Bandung, PP, karena saya yakin dengan bimbingan
murabbi ruhiyah saya, yaitu Kiai Haji Marzuki Mustama. Dan disaksikan oleh para masyayikh, para ulama, malam ini saya juga dibimbing untuk menjadi salah satu di antara kader Nahdlatul Ulama. Dan di hadapan para santri, para warga Nahdlatul Ulama, saya sampaikan, mulai detik ini saya akan syiarkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ajaran Nahdlatul Ulama kepada kaum muslimin, khususnya anak muda yang ada di seluruh Indonesia. Insyaallah ada 9, sekian juta follower saya di sosial media harus mendengarkan ajaran Nahdlatul Ulama. Saya ucapkan jazakumullahu khairan jazak kepada para alim ulama yang ada di hadapan kita semua, dan malam ini saya datang untuk belajar. Saya ingin mendengar nasihat dari mereka semuanya. Barakallahu fikum. Mohon doa dari kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.